Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku tidak memerlukan dukungan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dalam pencalonannya sebagai gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebelumnya, sempat muncul wacana Ahok akan didukung oleh P3 bila ia menjadi wakil dari Lulung. Teman-teman Ahok yang ngumpulin ngalahin P3 kok. KTP-nya udah ngalahin P3 kok. Jadi gak masalah Pak ya, berarti kalau tidak didukung oleh P3 Pak? Gak masalah. Ngomong yang lainnya masih...